Saya mau bagi tahu ini kita orang Bangladesh pun sudah menyumbang sama ekonomi Malaysia. Saya mau bagi tahu ini Sungai Buloh bagi sama Bangladesh. Kita orang angkat ini Sungai Buloh. Kalau itu Rohingya dia mau angkat Selayang, itu dia punya pasal. Tapi Sungai Buloh Melayu jangan kacau. Okey? Tara puas hati boleh call sama saya. Kita lihat benda sebegini, kita patut lihat, kita wajib lihat, kita patut beritahu kepada semua orang apa yang telah terjadi kepada Kuala Lumpur. Ini dah dia Malaysia. Di mana dia polis, di mana dia immigration, di mana custom, di mana JPN, di mana Rela, di mana Perkasa? Apa sudah jadi Bumi Putra mana? Bumi Putra mana? Bumi Putra sudah dikebumikan. Tengok dia, itu dia dekat Maiden. Maiden Jalan Silang. Apa sudah jadi Bumi Putra? Lebuh Pudu. Kita berada di Lebuh Pudu. Kita tengok itu dia ada di BKS dan minum air di sana. Wow. Rakyat ingin berhimpun dinafikan. Bangla, Nepal dengan selamba saja menggunakan jalan raya untuk berhimpun. Cari modal. Bukan cari modal, kita nak beritahu kepada semua rakyat Malaysia, inilah yang berlaku sekarang di Kuala Lumpur. Kebanjiran, kebanjiran, tengok jalan raya dah jadi macam pedestrian. Ini jalan raya ni, untuk maklumat semua, ini adalah jalan raya, bukan jalan untuk berjalan-jalan. Jalan petaling. Viral kan NSK jalan pilih warga asing ni simpan minyak untuk kawan-kawan dia je, kena tak? Minyak untuk kawan-kawan dia je. Untuk warga Malaysia tak ada minyak. Untuk warga-warga asing je ada minyak ni. Apa benda lah. Tak payah. Suruh minyak. Tak payah. Jalan ini, NSK Jalan Pil sorok minyak. Tadi jalan. Saya mau tanya you orang lah. Ini minyak paket untuk you orang lah. Saya tanya, ini paket, ini subsidi Malaysia untuk you orang ke? Melayu. Tak ada Melayu ke apa? Ini minyak paket untuk you orang ah. Untuk you all lah. Dua orang. Dua. Ya, yeah, I know. But this minyak paket to rakyat Malaysia. Not for you. Ni you want to do that. Oh, untuk kan. You not understand lah. I talking you about Malay, don't understand English, tak faham. Another show. Satu beli another show. Another. Ini you tak boleh beli. Ini tak boleh beli minyak paket ni. Ini untuk rakyat Malaysia saja. You tak ada hak mau beli. Faham tak faham? Susah. Melainu. Susahlah. Ni kat Netinet Spimat ni. Minyak paket. Dia datang satu geng ambil minyak paket.
Itu orang Malaysia makan apa? Minyak mahal. Satu geng ni. Habis. Lepas ni you orang jangan mati sini lah. Ambil punya paket. Return? No return. You boleh okay, bye-bye lah. Lepas ni jangan beli lagi lah. You mau minyak paket, you ambil minyak botol besar tu. Botol. Ni paket untuk Malaysia saja. Okay, okay. Okay, next time. Okay, next time. Okay. You bantai mari-mari semua ramai. Itu orang Malaysia mau makan minyak apa? Minyak mahal. Ini subsidi untuk orang Malaysia saja. Next time botol. Okay, boss. Sorry. Hah? Mana lesen tengok? Bagi lesen tengoklah. Mana lesen? Ada, ada. Saya mengadakan. Mari. Tak boleh buat macam ni, Mamu. Betul. Mari. Boy. Okay, boy. Mari, tak lakulah.